Selamat siang, saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Ini spanduknya luar biasa. Alasan warga Jawa Barat memilih Jokowi Amin. Posko relawan Prabu Nusantara, saya semua masuk ke dalam ya. Alasannya memilih bersih merakyat kerja nata, kiai dan ahli ekonomi keturunan ulama yang mendunia Sunda Pituin. Saya masuk ke dalam, saya mau menyapa orang yang ada di dalam. Wah, lagi ngumpul semua ini. Assalamualaikum. Nah, waduh, ini lagi pada ngumpul. Nih, pada ngumpul semua di sini. Aduh, maaf. Ini tim-timnya si Kami dan Prabu. Oh, ini. Nah, terus tangan satunya. Ya, Bu. Wah, luar biasa jempol semua. Ayo, Pak, jempol dulu saya syuting, Pak. Jempol ini. Militan tulen nih. Naik Pak Jokowi, satu periode lagi. Ah, Pak Jokowi, lanjutkan. Ayo Ibu. Wah, ini kalau ini udah mbahnya Pak Jokowi. Wah, ada mbahnya Pak Jokowi. Jadi karena ada mbahnya, mari kita tanya-tanya ke mbahnya ya. Di sebelah kanan ini ada wanita tangguh yang luar biasa, Ibu Ambar Krisdiana. Ibu Ambar, apa yang mendasari Anda sampai sebegitu gigihnya ingin memperjuangkan Pak Jokowi terpilih kembali dua periode? Karena beliau baik, tidak ada kepentingan pribadi, semua untuk masyarakat dan rakyat. Itu saja. Jokowi lanjut. Lanjut. Ada yang ingin menambahkan, Pak? Mungkin Pak Yudi, dari perwakilan kita, ketua panitia. Ada ketua panitia. Oh iya. Ketua panitia kita. Oh, ketua panitia apa ya? Panitia untuk acara silaturahmi akbar. Tuh. Ternyata kelompok ini akan melakukan silaturahmi akbar dengan Pak Jokowi. Bogor Raya. Beliau panitianya. Monggo Pak, silakan. Ya, kami syukur alhamdulillah masyarakat Bogor khususnya masyarakat puncak bisa diberi kesempatan oleh Pak Jokowi untuk hadir ke sini karena masyarakat sini sangat mengharapkan Pak Jokowi hadir. Kita juga kepingin melihat bagaimana sih sosok presiden kita yang selama ini membangun bangsa ini, memberikan keberhasilan kesenangan kepada masyarakat di Indonesia ini. Kami mengharapkan Pak Jokowi bisa hadir tanggal 9 untuk deklarasi daripada orang-orang puncak, terutamanya khususnya orang puncak, terutamanya Bogor Raya. Dari relawan-relawan akan hadir di sini menunggu kedatangan Pak Jokowi. Saya harap Pak Jokowi bisa hadir ke sini. Assalamualaikum. Harapannya, Bapak, apakah Bapak sudah melakukan yang disarankan Pak Jokowi? Door to door? Alhamdulillah, kita sudah mengumpulkan sekitar 16 lebih itu relawan-relawan yang mereka semua belusukan. Kerja mereka sudah ada di masyarakat, mereka sudah membuat kelompok-kelompok terhadap untuk mendukung suksesnya pemilihan umum ini supaya Pak Jokowi bisa tampil lagi untuk dua periode. Dan mereka merasakan betapa Pak Jokowi sudah membuat suatu pelaksanaan pembangunan untuk bangsa ini dan mereka ingin melihat dan ingin mendukung terus Pak Jokowi supaya menang. Dan mereka itu dari pelosok-pelosok yang selama ini terisolir, tidak ada yang menahodai, khususnya di puncak ini. Sekarang sudah mulai karena terbentuknya Prabu Nusantara ini, mereka jadi rame-rame menginduk ke sini untuk deklarasi. Gitu. Luar biasa, Prabu Nusantara ya. Prabu Pak Nusantara. Ya. Prabu Nusantara dikepalai oleh siapa ya Pak? Pimpinannya? Pak Trisna. Pak Trisna. Oh iya. Pak Trisna Sun. Sunardis, iya, itu. Beliau itu fotonya. Apa ini tanya-tanya ke mana? Maka boleh panggil ya, Pak?
Ini juga ada Ki Bandeng. Maaf saya berdiri ya Pak ya. Mau syuting. Ada Ki Bandeng. Ki Bandeng, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda. Iya. Ada Ibu Ambar Krisdiana, Ketua Umum Sri Kandi Kencana Indonesia. Luar biasa. Kita berdoa bersama Pak ya, semoga sukses acaranya. Amin. Ya Pak ya. Dan Pak Jokowi menang. Amin. Ya, karena semakin banyak doa kan semakin mudah terkabulkan doa itu. Insya Allah menang ya Pak ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya ya Pak ya. Sukses selalu Pak Jokowi, menang.